Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan Sungai Citarum, Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan segera membangun kawasan segitiga rebana yang berlokasi di kawasan Cirebon, Patimban, Kertajati. Seluruh industri padat karya akan dipindah ke kawasan tersebut termasuk pabrik-pabrik di kawasan Citarum yang dihimbau untuk pindah. Usai rapat pimpinan secara tertutup di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar akan segera merilis program kawasan segitiga rebana, yaitu Cirebon, Patimban, Kertajati. Menurutnya, industri padat karya akan dipindahkan ke kawasan tersebut. Bahkan pihaknya sudah berbicara dengan Apindo agar pabrik-pabrik di kawasan Citarum diimbau untuk pindah ke kawasan tersebut. Tahun ini pihaknya melakukan studi perencanaan, tahun depan mulai konstruksi, sehingga tahun ketiga sudah mulai pemindahan industri. Segitiga rebana ini akan diperjuangkan menjadi kawasan ekonomi khusus sehingga perizinan dan lain-lain akan lebih mudah. Nah, segitiga rebana ini akan menjadi kawasan paling maju, futuristik di masa depan, sehingga industri-industri yang sifatnya khususnya padat karya akan dipindahkan ke sana. Kita sudah bicara dengan Apindo, maka pabrik-pabrik sepanjang Citarum yang selama ini membuat plus minus lah ya, dan polemik, kita akan himbau untuk pindah ke sana. Tahun ini kita mulai studi perencanaan, konstruksinya mungkin tahun depan, sehingga di tahun ketiga sudah bisa pindah-pindah dari apa yang ada sekarang. Selain itu, pihaknya akan fokus mengembangkan Jabar Selatan dengan membangun jalur kereta Pangandaran sampai Banten hingga mengembangkan bandara di Sukabumi, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut Selatan. Budi Hartati, Bandung TV.